عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص بعض عباده بالحسنى واختار منهم من خصه بالعلم والتقى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نبيه المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى آل الصدق والوفاء علماءنا الكرام Wahabai Banal Afadil, Wilkhusus, Mekaram, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. K.H. Sa'id Sa Agil Siraj, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Dr. Anis Baswedan, Al-Mukarram Kiai Ali Masyuri Tulangan Sidoarjo Jawa Timur Ini penceramah kita nanti Imam besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar NU Nazaruddin Umar itu NU <tik> Nazaruddin Umar disingkat NU gitu <tik> Iya kan benar N-nya Nazarudin, Umarnya U, N, U, jadi itu. Bapak Sekretaris Jenderal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Helmi Faisal, Kiai Haji Yusuf Mansur, dan para ulama, para sathi, para habaib. Pertama, saya menyampaikan syukur alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Malam ini kita bersama dapat merayakan Maulid Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tadi disebutkannya orang yang luar biasa. Muhammadun Basharun Walaisa Kalbashari Walhuwa Yakutatun Wannasu Kalhajari Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan kayak manusia biasa bahkan Nabi Muhammad itu ibarat batu mutiara yakut, sedangkan orang yang lain tuh kayak batu biasa. Nabi Muhammad itu berlian, kita ini batu koral gitu ya. Jadi beda harganya. Kalau berlian itu kecil saja, harganya mahal. Kalau batu batu koral satu truk aja nggak ada harganya itu. Beliau memang tokoh perubahan. Rijalul Islah. Agama Islam disebut sebagai Dinul Islah. Agama perbaikan, perubahan. Risalah Islamiyah disebut sebagai Risalah Islahiyah di salah perbaikan, yaitu melakukan perbaikan manusia yang dilakukan oleh Rasulullah, mengubah situasi jahiliah menjadi khaira ummah, situasi kejahilian menjadi umat yang terbaik, melakukan perubahan besar yang luar biasa NU juga kata hadrat Syekh Hashim Ash'ari adalah Jam'iyatu Islahin organisasi perubahan perbaikan yang diperbaiki apa islah dinian wajtima'ian perubahan agama dan kemasyarakatan karena itu maka NU melakukan upaya memperbaiki agamanya sebagai organisasi dinia, islamia, istimaiya, organisasi Islam, keagamaan dan kemasyarakatan yang akan melakukan perubahan-perubahan dinian keagamaannya wajtimaiyan dan kemasyarakatannya Agama yang diperbaiki oleh NU adalah akidatan wa fikratan yaitu akidahnya dan cara berpikirnya Akidah yang dibawa oleh Nahdlatul adalah akidah sunnah wal, wal Jamaah Cara berpikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah cara berpikir menurut ahlus sunnah wal jamaah. Cara berpikir yang tawassutian, waman wa manhajiyan. Cara berpikir yang moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah. Tawassut. Maksudnya tawasud itu la tektualian wala liberalian. Tidak tektual, tidak liberal. Tektual itu hanya berpegang pada nas saja. Itu tektual. Oleh Imam Al-Qarafi disebut, cara berpikir yang al-jumud alal mengkulat abadan. Yaitu berpikirnya itu statis pada tek-tek nas saja. Kalau tidak ada nas, maka dianggapnya itu bid'ah. Bid'ah dolalah, dolalah finnar. Muludan nggak ada teknasnya nasnya katanya. Maka dianggap muludan itu bid'ah. Bid'ahnya dolalah sesat, sesatnya masuk neraka. Kalau begitu orang NU masuk neraka semua. Yang <laughs> masuk surga siapa? Oleh karena itu Imam Al-Qarafi mengatakan Al-Jumud alal mangkulat abadan Dalalun fiddin Wajahlun Ulama Ulama'il muslimin Wassalafil ma'adhin statis pada tek nas saja selamanya itu satu kesesatan dalam agama dan satu kebodohan ya daripada kami apa yang dimaksud oleh para ulama-ulama salaf terdahulu ulama salaf tidak begitu ya tapi ulama salaf itu tidak berpikir tektual bahkan kalau Imam Haramain mengatakan syariat itu ada dua ada yang mansusah ada yang ijtihadiyah ada yang ada nasnya ada yang ijtihad para ulama hasil ijtihad bahkan beliau mengatakan fa inna ma'dhamu syariah sadar min al-ijtihad Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad, bukan dari nas. Nas itu sedikit. Yang banyak itu ijtihad ulama. Kenapa? Liannan nusul mahdudah? Nas itu terbatas. Quran itu 30 juz dari dulu sampai sekarang, nggak nambah-nambah. Kecuali ada pejabat datang di madrasah Al-Quran, nanya, sama murid madrasah kamu berapa juz sudah hafal kata muridnya 30 juz Pak berapa juz lagi katanya Lah ya sudah habis memang Quran itu 30 juz hadis tidak nambah Quran tidak nambah walakinnal waqa'i wal hawadits wal nawazil tapi peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian persoalan-persoalan rumah mahdudah tidak pernah berhenti-berhenti karena itu perlu ada ijtihad-ijtihad untuk merespon perkembangan-perkembangan. Makanya ada yang disebut ada masalah-masalah yang baru, al-masail jadidah, ada juga masalah lama tapi mengalami pembaruan, masalah yang terbarukan atau al-masail al-mustajaddah. Makanya di NU NO ada lembaga bahsul masail. Di Majelis Ulama ada lembaga komisi fatwa. Kenapa? Untuk merespon perkembangan yang tidak secara jelas mansus ternaskan di dalam Quran ataupun hadis. Faham begitu? Faham? Makanya cara NU berpikir begitu. Tapi juga tidak liberal. Liberal itu semua ditafsiri, semua. Kalau yang pertama enggak boleh ada tafsir, yang kedua kebanyakan tafsir. Makanya NU tawassuti la tektualian wala liberalian. Tetawurian tapi dinamis cara berpikirnya itu, tidak statis. Manhajian tapi bermanhaj. Kalau NU cara berpikirnya itu menurut madhab-madhab yang ampat arba Bukan tidak bermazhab. Kalau tidak bermazhab, kata dokter siapa yang di Syria, Said Ramadan, la aktor akhtaru bid'atin tuhaddidu syari'at islamiyah tidak bermazhab itu adalah bahaya, bid'ah yang paling berbahaya, yang akan menghancurkan syariat Islam. Karena enggak ada padumannya, enggak ada patokannya, enggak ada zawabitnya. Itu. Kalau tidak bermazhab itu. Tapi bermazhab NU ada empat, tidak satu. Ini cara berpikir yang diajarkannya. Ya, Perubahan yang harus kita lakukan sekarang ini, perubahan pemahaman keagamaan supaya lurus, dan juga perubahan kemasyarakatan, kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan. Makanya, Indonesia kita ini sekarang visi ke depannya adalah ingin menjadi Indonesia maju. Sebagai organisasi perbaikan dan perubahan jamaah islah, maka NU akan terus mengambil peran di dalam perubahan ini. Tapi e, perubahan itu harus dilakukan cepat, lama lebih surah. Sekarang ini nggak boleh pelan-pelan, udah ketinggalan. Makanya apa itu paradigma alon asal kelakon itu sudah harus ditinggalkan. Sekarang harus sudah serba cepat. Semuanya serba akselerasi. Harus perubahannya harus cepat. Kalau tidak cepat ketinggalan zaman. Tapi juga harus tepat. Ya al-amalu bil ihsan. Bukan hanya cepat tapi juga tepat. Kalau tidak tepat itu berantakan. Jadi al-amalu bisur wal-amalu bil ihsan dan apa yang kita kerjakan harus memberi dampak. Harus memberi nilai yang produktif, yang tinggi. Oleh karena itu paradigma lama yang dulu diajarkan juru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung kelelahannya, nggak tepat lagi sekarang. Kalau soal kelelahan pahalanya, tukang batu yang banyak pahalanya itu. Padahal sekarang nggak pakai capek, pakai online saja. Untungnya luar biasa. Karena itu harus dirubah. Kaedahnya, Al-ajru biqadril manfa'ah wal maslahah. Pahala itu harus diberikan seberapa jauh amal itu memberikan manfaat dan maslahat. Jadi, tingkat produktivitasnya berapa? Tingkat dampaknya jangan hanya sedikit, jangan hanya dampaknya itu pelan, low impact. Apalagi non-impact. Enggak ada impactnya. Tapi harus high impact. Harus produktivitasnya tinggi, manfaat masalahnya tinggi sekali. Saya kira watak NU adalah melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Karena itu saya katakan kaedah yang dipegang oleh NU dulu dua al al-qadim salih menjaga yang lama yang baik wal bil jadidil aslah mengambil yang baru yang lebih baik jadi menjaga tradisi menjaga warisan tapi juga melakukan transformasi kalau ada sesuatu yang baik dari luar, kita ambil. Menurut saya itu kurang. ya Harus ditambah satu lagi. Harus selain bertransformasi, tapi juga harus melakukan inovasi. Karena memang NU itu adalah organisasi yang berinovasi. Jam'iyatu islahin maka itu kaidahnya ditambah dengan apa al islah ilma huwal aslah sumal aslah fal aslah melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik yang lebih baik secara terus menerus secara berkelanjutan tanpa berhenti continuous improvement kata orang sekarang Ya. Jadi namanya memang sudah memberikan arah yang diberikan oleh Hadratul Syasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyatu islahin diniyatan wajtimaiyatan. Oleh karena itu ke depan mari kita lakukan upaya-upaya perbaikan dalam segala aspeknya menjaga, mengawal, faham keagamaan tapi sekarang banyak juga yang sudah mulai nyimpang-nyimpang kalau santri pakainya tafsirnya jalan lain tapi ada yang pakai tafsir jalan lain sehingga nyimpang karena jalannya jalan lain karena itu mari kita kerja terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagai apapun kita dan itulah tugas NU NO dan warga NU. NO. Aku luka uli hada, wastafirullahaladzim, in uridu illal islah, in uridu illal islah, wa ma taufiqi illa billah, wallahu al-muafiqi lakwa bittariq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang...